Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenal apa yang namanya elemen dan objek pada Tunbum Studio 8.1. Ya. Ini yang dinamakan objek. Objek ialah kumpulan benda di antara proyek kita. Kalau elemen itu yang ini. Elemen ialah lapisan objek yang kita buat. Ada gini, ini kamera. Ini juga kamera. Kalau yang kamera kecil ini, kita fungsinya untuk mengetahui bagian mana objek yang kita buat atau area jangkauan kamera kita nanti. Jika lingkaran kita geser sampai batas wilayah kamera proyek kita, nantinya animasi kita akan setengah atau yang berada di dalam yang akan terlihat dan yang berada di luar tidak akan terlihat. Saat kita mengedit, elemen yang kita edit pasti akan selalu di atas. Contohnya, kita lihat link di kamera. Ini posisi persegi ada di atas dan lingkaran ada di bawah persegi. Karena elemen yang kita urutkan adalah persegi yang ada di atas dan lingkaran yang ada di bawah. Tetapi saat kita mengedit, pasti lingkaran atau elemen yang aktif selalu ada di atas. Nah, gini, lingkaran, kita aktifkan elemen lingkaran, pasti ada di atas. Jika kita tekan elemen yang persegi, pasti persegi yang di atas. Jika kita ingin melihat hasil animasi kita lihat kamera ini. Ini adalah urutan elemen kita. Di sini kita juga bisa menambah elemen. Caranya ketik add elemen ini. Add drawing elemen. Kita tambah elemen. Kita bisa mengubah namanya. Ya, ini elemen dengan elemen kosong. Terus jika kita ingin mengurangi elemen, kita bisa tekan ini. Delete elemen. Delete. Tambah elemen seperti biasa, seperti tadi. Coba ini langsung kita kasih nama. Kita bisa memperlihatkan atau menyembunyikan elemen yang kita sedang edit. Caranya dengan tidak menyentang ini, elemen persegi atau objek persegi akan hilang. Jika kita tidak centang semua, nanti pasti akan hilang semua. Ya, itu saja sekilas tentang elemen dan objek. Sekian, sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.